Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, kembali lagi di channel BTS Samucin, yang dimana kali ini ada kabar nih dari Rangga Azob dan Heiko Vanderbeken. Nah, mereka ini yang terlihat Azob ini semakin kencang aja ya guys, megangin Heiko-nya, takut hilang kali ya. Di pinggir jalan pun mereka ini bikin baper ya guys. Pokoknya kalau melihat mereka sedang berdua itu, kenapa ya bawaannya baper aja. Nah, untuk adegan nanti malam sepertinya bakalan seru banget ya guys, karena yang dimana Azob dan Heiko ini menjadi nyonya bos dan bapak bos, jadi Sultan Sentul guys. Jadi jangan sampai ketinggalan keseruan sinetron Samudra Cinta nanti malam, yang pastinya bakalan bikin seru banget dan bikin baper ya guys. Sayang banget kalau sampai ketinggalan, karena setiap adegan mereka pasti ada kejutan-kejutan yang bikin baper penonton ya guys. Makanya pasti banyak yang lagi nungguin nih, nggak sabar nih mau nonton sinetron Samudra Cinta. Coba kalau sinetron Samudra Cinta ini diganti jam tayangnya ya guys, pasti bakalan berada di puncak lagi ratingnya, karena nggak bakal ada yang ngalahin Samudra Cinta. Walaupun tayang tengah malam, tetap saja rating mereka bagus punya ya guys. Nah, kalau Mimin sih pengennya minta sama Pak Sutradara sinetron Samudra Cinta ini jam tayangnya dikembalikan ke seperti awal ya guys. Tapi kan sinetronnya ini SCTP kan banyak sinetron baru guys, jadi yang lama sinetronnya dimundurin, jadi yang baru dia harus tayang lebih awal gitu. Kalau ratingnya turun ya gulung tikar guys. Nah, untung rating Samudra Cinta ini masih bertahan, jadi dia masih bisa dipertahankan sinetronnya ya guys. Kalau nggak bertahan ratingnya keluar dari 10 besar ya mau nggak mau harus gulung tikar. Tapi Samudra Cinta ini masih bisa mempertahankan eksistensi mereka ya guys. Jadi Pak Sutradaranya nggak bisa dong seenaknya menggulung tikar sinetron ini, karena masih banyak peminatnya. Nah, makanya kalian jangan sampai ketinggalan ya sinetronnya, biar nggak gulung tikar. Oke guys, sampai di sini dulu informasi dari Mimin. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.